Assalamualaikum semua. Hari ni Mak Cu nak masak sambal lodeh petai. Ingatkan bila sini bahan-bahan untuk di blender cili api dengan kunyit. Sekarang kita blender dulu bahan-bahan. Masukkan sikit minyak. Masukkan lada dulu. Tak panas lagi minyak. Biarlah, sekejap lagi dia akan panas. Namanya duduk bawah api, dia akan panas. Kita tunggu lada tu garis sebentar. Tenang je masak kat tu ni, campak-campak tu. Bila lada dah garing, kita masukkan tempoyak. Dalam garing, kita masukkan sedikit air. Kita campak ikan bilis. Pasan keping. Petai ni dengan kulit-kulit sebab petai ni muda lagi. Petai fresh dari pokok terus masuk ke dalam periuk. Dia masukkan bawang. Tunggu sampai dia menggelegak dan air itu kering sedikit. Macam biasa letak garam, tapi Mak Cu tak letak garam sebab tu boyak Mak Cu buat sendiri ni dah ngam-ngam hasilnya untuk masakan yang pekat-pekat macam ni. Okey, siap masak lodeh petai Mak Cu. Siapa suka resipi Mak Cu, sila like, share and subscribe. Terima kasih.